bilang kemarin jangan kayak gitu. Sekarang apa berantakan kan? Tugas kelompok kita mana? Gak ada sama sekali. Makanya lain kali kalau main-main tuh berpikir dulu. Nyebelin gak sih kamu orangnya? Is. Santai dong, santai, santai. Clara, kamu kenapa? Tadi aku lihat si Grace marah-marah sambil ngelototin aku. Oh, si Grace. Setahu aku orang Batak emang kayak gitu sih. Dia orang Batak kan? Oh, orang Batak. Iya, setahu aku dia tuh orang Batak. Dan orang Batak tuh emang kayak gitu katanya, lebih temperamen gitu. Makanya kamu hati-hati aja. Oh, jadi dia orang Batak ya? Ya udah, kita jaga jarak aja deh dari dia. Mau nanya nih, kok kalian sama Grace gitu banget? Kenapa emangnya? Gimana ya? Sebenarnya kita nggak ada masalah sih sama si Grace, tapi kenapa nggak coba Bel? Dia tuh kasar banget. Dia kan orang Medan gitu loh, orang Batak. Jadi kita takut. Loh, emang orang Batak gitu ya? Aku pak punya banyak teman orang Batak, tapi nggak ada tuh yang jahat. Emang sih, mereka kalau ngomong sering ngegas, tapi ya emang bisa mencerminkan bagaimana sikap asli mereka. Gimana ya? Kita takut aja, sih kan? Nah itu Andre, temennya si Grace kan? Andre, sini dulu. Hei! Apa? Nah, kebetulan ada Andre nih. Kalian tanya aja langsung, gimana soal Grace itu ya? Andre, tadi pagi kamu dimarahin si Grace kan? Dimarah? Nggak ada tadi kok Grace marah-marah aku itu, nggak ada. Tapi tadi kata si Cika, si Grace ngegas-ngegas sama kamu. Bener? Oh, yang tadi pagi. Si Grace itu kalau ngomong memang gitu, memang suka-suka ngegas. Tapi sebenarnya dia baik kok. Nah, kalau misalnya mau lebih jelas lagi, gimana kalau Andre telepon Grace aja kesini? Hai. Nah, ini Grace-nya udah ada. Langsung aja ngobrol sama Grace-nya tentang apa sih yang kalian takuti sama Grace. Grace, sini, dulu sini. Tadi pagi dia nyangka kamu tuh marah-marah sama si Andre. Tapi tadi udah dijelasin sama si Andre, ternyata kamu tuh emang kayak gitu, tapi kamu aslinya kayak gitu. Oh, yang tadi itu memang aku tuh udah lama temenan sama Andre. Jadi memang kami tuh kalau main tuh kayak gitu. Oh iya, ya gak apa-apa sih. Ya memang kalau dari nada suara aku emang tetap unggas. Tapi karena aku udah tinggal di sini, aku lagi berusaha kok buat merubahnya biar lebih lembut lagi. Maaf ya. Ya ampun, gak apa-apa, santai aja kali. Yaudah, habis ini kan mau kemana? Kita mau kantin habis ini. Oh iya, bareng yuk. Yuk.
Okay.